Ninja SS. Dapat keluhan lagi dari Ninja SS. Sepertinya ini Ninja SS-nya kurang begitu menyenangkan. Banyak kendala trouble ya. Ini salah satunya kayak gini, ini bocor. Jadi oli mesinnya itu kecampur sama air. Loh, kayak gini. Nah, bisa dilihat dari sini ya. Bisa dilihat dari sini. Terus kalau indikatornya yang di spedo kan kadang-kadang kurang maksimal, soalnya kan ini kan motor motor lama ya. Jadi kalau ini nggak bisa dicek, kalau masuk ke sini nanti kita cek dari sini saja. Nah, mudah. Ini kan kalau dua tak kan olinya kan bening terus. Jadi kalau ada warna kayak gini udah otomatis ini kemasukan air. Nggak mungkin dari tempat lain ya kemasukannya ya, tetap dari sini. Ini dari pompanya ini ya. Ini kan ada seal, terus ada bearingnya, ada klakernya kayak gitu. Kapan itu ada kelonggaran meskipun sedikit dia tetap mengalami kebocoran. Ya, nanti kita lanjut lagi, kita bongkar, kita ganti seal. Terus untuk beberapa hari ke depan kita cek dibuat jalan, posisi panas, dingin, dan dibuat harian. Nanti kalau sudah mampet, tidak bocor lagi, bisa dibuat perjalanan jauh, ya kan? Salam metal jeli. Ninja SS tetap salam satu asap. Jangan lupa tetap tonton terus video terbaru kita. Jangan lupa di subscribe, like, komen. Salam metal jeli.